Ada dua rumus yang bisa kita gunakan untuk mengubah apabila hasilnya minus menjadi nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sepatu PS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial, yaitu tentang rumus Excel apabila minus hasilnya maka nol. Seperti yang teman-teman lihat di layar monitor, di sini saya sudah memiliki sebuah tabel. Yang pertama adalah nomor, ini adalah awal, akhir, kemudian hasil. Apabila di bagian kolom C3 ini awal, D3 ini akhir, awal dikurangi akhir, hasilnya apabila minus nanti maka hasilnya adalah nol. Nah, di sini ada dua rumus yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah rumus max. Maka kita tulis sama dengan max, kemudian kurung buka, 0, koma, C3 dikurangi dengan D3, kemudian tutup kurung, tekan tombol enter. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, apabila di sini hasilnya adalah minus, maka di sini nol. Nah, kemudian untuk cara yang kedua menggunakan rumus if. Kita tulis if kurung buka ini C3 dikurangi D3 kurang dari 0, kemudian tanda koma, 0 koma C3 dikurangi D3 kurung tutup. Nah, di sini kita tekan tombol enter. Nah, kita coba apakah sama hasilnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, nah di sini yang hasilnya awal adalah minus nanti akan menjadi nol. Mudah-mudahan video tutorial yang singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.